A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwah sekalian, apa yang Anda rasakan ketika Al-Qur'an ini mengalun, merangsuk ke dalam relung hatinya dan mengalir bersama darahnya? Ya, Al-Fatihah yang saya bacakan barusan adalah Al-Fatihah yang biasa. Namun saya telah menitipkan pesan, saya telah meniatkan ke dalam bacaan Al-Qur'an itu sebagai treatment, sebagai terapi ruqyah untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Apa yang Anda rasakan? Salah satu keajaiban daripada terapi Al-Qur'an adalah Al-Qur'an bisa menyentuh, menggetarkan bukan hanya ruang kalbunya, tapi juga seluruh tubuhnya. Apakah Anda merasa merinding, ya, atau mungkin tiba-tiba terasa sesak, atau tiba-tiba air mata terjatuh? Nah, itu adalah Al-Qur'an sedang masuk ke dalam ruang kalbu Anda. Coba dengarkan sedikit lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sya'. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'udhuhu hibduhuma wa huwa al-aliyyul 'adzim. La ikhraha fid din. Qad tabayyana ar-rusdu min al-ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wusqa la infisama laha. Wallahu as-sami'ul 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Bagaimana? Apa yang Anda rasakan? Kalau Anda merasakan ada debaran, ya, yang semakin kencang, ya, atau mungkin kepala makin pusing, ya, saya ucapkan congratulations, selamat. Al-Quran telah menyentuh Anda, dan apapun yang akan disentuh oleh Al-Quran, dan apapun yang disentuh oleh Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Apapun yang disentuh oleh Al-Quran, maka dia akan menjadi sehat. Luangkan 3 menit lagi, ya, untuk menjemput kesehatan Anda. Letakkan tangannya di tempat yang saat ini Anda sakit, Anda rasa sakit. Ya, ini tidak hanya untuk penyakit medis, tetapi juga non medis. Yang lagi galau, ya kan? Yang lagi sedih, atau mungkin sedang di antara in between, ya kan? Coba sentuhkan tangannya di dalam kalbunya, ya. 3 menit untuk 30 tahun ke depan. Untuk perubahan 30 tahun ke depan, bismillah. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن
آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Demikian ikhwah sekalian, itu adalah scanning ya, untuk menelusuri seandainya dalam tubuhnya ada penyakit-penyakit non medis. Ketika Anda tersentuh, ketika penyakit Anda merespon dengan suara Al-Qur'an ini, maka saya pastikan Anda akan sembuh dengan Al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.